Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya MJB Marlin J Bekawor. Apa kabar semuanya kawan-kawan? Semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini saya lagi di Simpang 3, Desa Nuamulu, Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende, Flores, NTT. Yang ke sebelah kiri ke Desa Nuamulu dan yang sebelah kanan ke Rogambewo atau Kecamatan Roga Timur. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyusuri keindahan alam Desa Nuamulu, Kecamatan Wolojita. Bagaimana keindahan alamnya? Ayo ikuti perjalanan kita. Kali ini kita pakai lagi motor Jupiter yang seperti ini. Seperti ini mudah-mudahan temani perjalanan kita sampai selesai. Dan langsung saja kita start kawan-kawan. Ikuti terus perjalanan kita. Saat ini kita sudah memasuki kampung Nuamulu. Ini ada bapak-bapak. Ini kampung Nuamulu ini. Ini ada ibu-ibu. DJ, buatlah selamat. Main lambur lew. Nah ini rumah adatnya. Seperti ini teman-teman. Ini banyak pohon-pohon kemiring ini. Pohon kemiringnya. Jalannya setapak. Ini hutan bambu. Nah ini bambu semua di sini. Banyak bambu-bambunya. Jalannya sangat-sangat sempit dan curam. Ini kalau dua mobil nggak muat ini. Saya kurang tahu bagaimana caranya kalau lagi berpapasan. Ini penampakan kampung Datuk Keli. Nah, ini kampung Datuk Keli. Nah, di bawah situ ada kampung Datuk Keli, kampung Biru, kampung Rano. Ini jalannya sungguh indah, jalanannya di sini, jalan yang curam dan berliku, dihiasi dengan pohon-pohon kemiri dan pohon aren serta pohon-pohon coklat. Jadi teman-teman yang pakai mobil di sini diharapkan harus berhati-hati seperti ini teman-teman. Kondisi jalannya. Sangat curam dan berliku. Udaranya sangat sejuk. Ini kita sudah hampir masuk di kampung Batu Kini. Desa Nuamulu. Nah, ini adalah kampung Datuk Keli. Kita masuk ke dalam dulu. Ini gerejanya. Lagi main.
jalan-jalan aja. Nah, ini sekolahannya nih. Luar biasa. Ini sangat-sangat sempit dan berliku. Ini teman-teman. Banyak bambu dan pohon kemiri. Ini kita harus ekstra hati-hati nih, karena jalannya sangat curam. Sangat-sangat sejuk dan sangat asri sini. Ini namanya Jembatan Aibai. Jembatan Aibai. Sekarang kita sudah memasuki Kampung Biru. Ini namanya Kampung Biru. Ini kantor desanya, Kampung Biru. Ini kita sudah masuk di kampung Bololanu nih. Ini Kampung Bololanu. Ini jalannya seperti ini, kawan-kawan. Semuanya turun tajam. Nah, ini kita sudah masuk di Kampung Bolomari. Luar biasa kawan-kawan jalannya. Tikungan turunan yang sangat tajam. Kampung Bolomari ini banyak cengkehnya ini. Coklat. Ini Kampung Bolomari. Dan ini kita sudah memasuki Villa Barah.
kurang tahu kenapa di sini dinamakan Gula Parang. Ini jalannya sangat-sangat turunannya sangat tajam nih teman-teman. Tidak ada yang menemukan titik rata di sini, semuanya turun. Desa Nuamulu terdiri dari beberapa kampung, yaitu kampung utamanya Kampung Nuamulu, Betu Keli, Biru, Rano, Wololanu, Wolomari, dan Batu Moto. Kalau Ngaluroga itu desa tersendiri dia. Nah, di sebelah sini agak rusak parah, ini agak sedikit rusak juga. Di sini banyak jambu mentenya. Ini wow, luar biasa ini jalannya. Ada dua, Batu Moto atas dan Batu Moto bawah. Dan ini Batu Moto atas ini. Nah, ini simpang kanan, ini Batu Moto atas ini. Sedangkan yang ke sini Batu Moto bawah. Luar biasa ini jalannya seperti ini. Jadi kita harus ekstra hati-hati. Dan sekarang kita sudah memasuki Kampung Batu Moto Wena. Nah, ini Kampung Batu Moto Wena. Ini simpang ke Ngaluroga. Ini ke Kampung Batu Moto Wena.